Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, saya doakan semua dalam keadaan sihat lah, insyaAllah. Dan dijauhi daripada wabak penyakit COVID-19. Okay. Alright. This week merupakan minggu kelima. Minggu kelima di mana pembelajaran kita. Dan minggu ini kita buat sedikit perubahan lah. Saya memandangkan saya pun dah mengajar kamu in term of mengenali apa itu cost accounting fundamental ya. Saya dah terangkan pada kamu OBE lesson plan seperti ni . Saya terangkan macam mana nak gunakan OBE lesson plan ni kan. So macam mana nak fahamkan dia dan macam mana nak membaca dan bertindak mengikut OBE lesson plan. So saya anggap kamu dah faham. So dan lepas tu saya dah terangkan analisa berkaitan dengan soalan final exam yang ada. Okay. Dan kamu dah nampak soalan ini based on chapter mana. So kamu dah boleh baca macam tu. Sebagai saya agak dah sampai masanya, tertiba masanya di mana saya membuat video-video recording seperti ini supaya memudahkan kamu untuk refer back. Okay. Tapi untuk chapter-chapter sebelumnya, insyaAllah kalau ada masa saya buat. Okay. Sebab sebelumnya kita buat dalam kelas yang live, iaitu menggunakan Microsoft Teams, di mana kita buat pembelajaran secara live dan kamu berada dalam kelas. Tapi ini saya come up dengan inisiatif ini selalunya minggu keempat, minggu kelima lah, minggu kelima bila saat bila mana saya merasakan bahawa kamu sudah bersedia untuk mempelajari secara video conference ni lah, right? Okay, so basically sama saja, stepnya sama saja. Sekali kita akan tengok OBE lesson plan, lepas tu kita tengok dekat mana week kita sekarang, and then kita proceed dengan pembelajaran dan saya akan ajar one by one. So kelebihan bagi cara ini adalah kamu dapat refer semula kali kedua, ketiga dan keempat ataupun berkali kali atau pulang kepada kamu, as long as kamu tak nak fahamkan, boleh. Okay, itu kelebihan cara inilah. Then pertama sekali ini adalah kesinambungan daripada kelas-kelas sebelum ni lah. Okay, asalkan sambung saja daripada mana topik yang kita stop. Dan insyaAllah akan datang. Jika ada sebarang ketidakfahaman, so boleh refer dengan saya lah. Ataupun kita akan buat live class. Bila mana ada revision class, ataupun nak buat ulang kaji dan sebagainya, kita akan buat secara live Microsoft Teams. Tapi untuk pembelajaran, so saya akan buat sekali recording ini dan kamu boleh refer berkali-kali. Okay. Alright, class. Sebelum tu, kita nak lihat last week kita habis. Okay. So antara apa pembelajaran yang kita dah buat saya tunjuk kat sini. So kita dah habis chapter 1. Chapter 1 dah selesai. Okay, chapter 1 berkaitan introduction. Dan kita dah masuk ke chapter 2, iaitu pengenalan bagi chapter-chapter seterusnya 2, 3, 4, 3, 4, 5. Okay, lepas tu kita pergi pada chapter 3. Ini kita dah masuk ke material. Okay, so material. So dalam material ni, saya dah maklumkan sebelum ni. So material basically kita ada apa? So material kita belajar teori. Ini saya beritahu First ke teori. So second, lepas teori kita akan belajar berkaitan dengan stock control. Okay. So stock control, so lepas stock control kita akan belajar stock valuation. Sorry. Valuation. Okay. Okay. Bawah under stock control ni, basically kita apa yang kita dah belajar adalah kita belajar stock level. Stock level dan kita belajar EOQ. Sorry, dua saja . Saya dua saja pada main ni. Okay. So ini kedua-duanya kita dah pun belajar. Kita dah selesai, alhamdulillah. Okay. Dan sekarang tiba masa untuk buat latihan sebanyak boleh. Okay. So sekarang untuk hari ni, plan saya adalah untuk menghabiskan sedikit saja lagi, iaitu stock valuation. Di sini kita belajar FIFO, ada tiga method FIFO and weighted average method. Tiga bagian ni. Okay. Ini di bawah stock valuation, penilaian stock. Macam mana kita nak nilai harga stock tu dan sebagainya. Sebab kita tahu pembelian stock ni berbeza-beza dan harga pun berbeza-beza. Beli awal tahun lain harga. Lepas tu naik harga pula bulan 2. Bulan 3 beli lagi, tengok benda yang sama tapi harga berbeza. So macam mana kita nak counter benda ni? Tapi macam mana kita nak take account for these changes? Okay.
Dan macam mana kita nak keluarkan pula, kita beli harga ni, kita keluar kepada production harga apa pula? Takkan nak pilih harga yang lama kan? Itu antara benda-benda yang kita nak ambil kira lah dalam kita punya pembelajaran ni. Alright, tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe ya, subscribe saya punya YouTube channel, Suicide Channel, and then jangan lupa tekan loceng sebelah tu. Okay, sebab apa? Sebab andai kata selepas ni saya akan upload lagi video berkaitan chapter by chapter. So sekarang ni saya masuk pada chapter material stock valuation. So akan datang kita akan masuk labor, kita akan masuk overhead, lepas tu kita masuk ABC, kita masuk job batch costing, dan lepas tu kita masuk service costing. So setiap satu chapter ni mungkin saya akan buat satu ataupun dua video, yang mana saya takkan langsung sekali sebab takut pun penat untuk buat ni kan. So that saya fokus macam ini stock valuation saja. Okay. So after ni masuk labor. So labor ada satu bahagian pengenalan saya dahulu. So pengenalan tu maknanya saya bagi tahu labor ni basically based on what. Okay. Lepas tu habis pengenalan tu kemudian tahu lah. So sebagian ni labor by timing basis, by output basis, lepas tu ada kira bonus, ada overtime dan sebagainya. Okay. So lepas tu baru kita masuk video by video lah. Okay. Susunan ni pun saya akan buat untuk memudahkan kamu faham insyaAllah. Okay. So insyaAllah bila kata kamu subscribe tu, so akan datang bila kata ada video baru saya upload saja, automatik kamu akan dapat notification. Itu tujuan kamu subscribe lah. Okay. So untuk hari ni kita sambung So ini kita dah habis. Ini pun kita dah habis. Dan kita masuk ni kan. Chapter 3 ni. So pergi pada material. Okay. Draw sikit. So material tukar warna lah. Macam meriah sikit kan. Okay. So material, apa yang kita dah belajar, inilah control cycle, dia punya flow dia pun kita dah belajar dan sebagainya. Okay, waktu kita dah belajar ada stock level ni pun dah selesai alhamdulillah. Okay. So stock EOQ pun kita dah selesai alhamdulillah. Ada tiga cara, iaitu menggunakan formula, menggunakan tabulation dan menggunakan graph. Ketiga-tiganya saya dah explain dalam kelas sebelumnya. Okay, so insyaAllah kalau kata ada masa nanti saya akan cuba buat semula chapter-chapter yang kita buat live supaya complete YouTube saya ni, video ni untuk kamu study. Okay, doakanlah kita habis cepat. Okay, stock keeping ini teori stock decentralized pun dah belajar, ini pun dah belajar stock tip penggeraan, stock pun dah belajar. So dan sekarang kita nak fokus pada yang ini untuk hari ni. Okay, senyum sikit. Right. Okay. So, FIFO. So, turn to our textbook. So, textbook kita tengok kat sini. Alright, turn to page berapa yang berkaitan dengan ni? Page berapa kelas? Orang tanya. So, mana ada kita tak ada kat sini, sir? So, okay, flow dia sama Flow dia sama, make sure kamu first kali kamu buka you future, biasanya saya akan letak dalam view you future, attendance kan. So, dalam attendance ada link. Link tu biasa saya masukkan link berkaitan dengan video ni. So, itulah kelas kita. Okay. So, apapun, jangan terlalu rushing sangat sebab saya nak kamu buat sebanyak-banyak soalan. Okay, topik ni nak master senang saja. Buat sebanyak-banyak soalan yang boleh untuk kamu biasakan diri dengan soalan dan jawapan. Alright. Okay, ini berkaitan dengan stock valuation. Okay, stock valuation turn to page berapa? Okay, this one. Very comprehensive ini. Macam puji buku sendiri pak. Tak ada lah. Okay. Memang buku ni dapat untuk kamu Alright, ini kita dah belajar, dah habis. Dan ini dah saya beritahu dah sebelum ni. Ini abaikan. Jangan masukkan dalam pengiraan. Okay, terus ke bawah. Okay. Graf dah issue. Okay, issue of material and stock valuation. Ini issue dia bila keluar, bila kenapa kita nak belajar stock valuation ni. Okay, bila ada issue, kita buat apa bila ada masalah lah. Kita nak selesaikan masalah kan. Siapa masalah yang datang bila kita nak buat ni, material and stock valuation. Issue of material and stock valuation, nak menilai berapa harga stock kita nak bawa keluar ke production. Kita beli harga ni kepada production, kita nak letak harga mana. So pilih mana satu kan. Sebab ada banyak harga, benda sama tapi harga banyak. So material issued to production, the issue must be value or price. Ini issue dia. Okay, this is important because Sekejap okay, kata kat sini penting. Sebab apa penting
it will affect the cost of the production produced by the production department. Nampak? Bila kita keluarkan cost kepada production, ia akan affect cost lah. The problem of pricing material issue is thus to determine product cost. There are several factors which influence it. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Satu, rapid change in prices of material bought and its component. Okay, perubahan harga. Okay, stock received usually come from several deliveries. Kadang-kadang supplier tu ramai. Bukan satu supplier, barang yang sama tapi kita beli pada 2-3 supplier. Okay, supplier pun berbeza-beza harga. Kenapa kita beli 2-3 supplier ni? Sebab takut lambat satu supplier, so kita apply satu lagi supplier. Okay. Consequently, it is difficult to identify item or material from their delivery consignment. Okay, with different pricing method adopted, will give different profit. Bila kita guna FIFO, guna LIFO, kamu pilih guna weighted average. Lain ini, lain teknik kamu guna, lain polisi, lain dia punya profit and cost dia. Sebab tu dah kena identify betul-betul apa teknik yang kita nak gunakan untuk keluarkan pricing. Okay, each pricing method has advantage and drawback. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Therefore, it is necessary to use most appropriate system to fulfill the requirement of the particular situation. In summary, the problem in pricing material issue is to decide what price to use. SIMA recommend FIFO. Okay, antara semua ni, SIMA recommend FIFO. Ini yang paling direkomendkan lah. LIFO dan weighted average ni tak direkomend sangat. Dan kemungkinan LIFO akan dikeluarkan daripada syllabus. Kemungkinan besar lah. Sekarang masih dalam revision lah. Kerana apa, nanti kita akan belajar. Okay. Alright, sekarang pergi kepada the first one, iaitu FIFO. Okay. First in, first out. FIFO stand for first in, first out. Mana masuk dulu, itu keluar dulu. Okay. FIFO means that the first good material purchase will be first to be issued to production. Mana yang kita beli dulu, itu kita keluarkan kepada production. Kalau production minta, kita bagi itu dulu. Yang lambat masuk, kita masuk kemudian lah. Okay. Therefore, material issued to production will be at lower price. Okay, kebiasaannya, kenapa lower price? Sebab kebiasaannya, barang ni, harga barang meningkat. Dia takkan menurun. Okay. Jaranglah menurun kan. Kecuali polisi kerajaan berubah dan sebagainya, dia akan turunkan harga dan sebagainya. Tapi secara logiknya inflasi, okay, inflasi maknanya barang akan menaik harga. Contoh, daging, makanan makin naik-naik harga kan, dia tak pernah turun. Okay, barang-barang keperluan tak pernah turun harga, meningkat. Okay, bila kita letak harga low, kita keluarkan harga low, barang kita beli dengan supplier, yang awal kita keluarkan dulu. Maknanya, awal harga rendah, kita keluarkan rendah so that low production cost. Cost untuk production akan jadi rendah jugalah. And lower cost of sale. Bila kita keluarkan production, dia akan jadi sebagai cost of sale kita lah. Therefore, higher profit. So, guna FIFO, dia higher profit lah. Considering inflation, nampak? Kita consider keadaan ini mana harga makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Okay. Right, kalau guna LIFO pula, last in, first out. LIFO stand for last in, first out. Mana masuk last, dia keluar dulu. Biasanya yang masuk last ni harganya, harganya jadi tinggi, mahal. Seharga mahal kita keluar dulu. Maksudnya kita beli yang mana, beli awal tu kita simpan. So kos yang rendah simpan, yang tinggi kita keluarkan. So nanti kos production kita akan jadi lebih tinggi, higher price nampak. Will result in higher production cost. Lepas tu nanti profit akan jadi rendah. Sebab itulah dia tak guna, jarang digunakan. Sebab apa? Berkaitan dengan bagasi juga lah kan. Sebab apa? Bila kadang-kadang dia takut orang alter dia punya profit. Dengan apa, dia tunjukkan kosnya tinggi, so profit jadi rendah, so nanti hasil kurang lah. Sebab tu dah jarang digunakan di mana-mana negara-negara. So FQ ataupun the weighted average method, WAM. Okay, this method use the average price. Okay, the material issued at the average price of material in stock. Kini dia tak kira lah mana masuk dulu ke, masuk lambat ke, tak kisah. Okay, dia akan ambil, dia nak issue je, dia akan averagekan harganya. Dia akan averagekan so that dapat harga yang tengah-tengah. Okay. Alright. Advantages and disadvantages. Kelebihan dan kekurangannya. So, boleh baca sendirilah. Okay. Kelebihan FIFO atau apa. Kelebihan LIFO atau apa. Kelebihan weight average atau apa. Dan kekurangan dia. Disadvantages yang bawah ni. Kekurangan dia apa. Kekurangan dia apa. So, ini soalan biasa keluar dalam teori lah. Okay. So, please baca setiap satu word yang ada dalam ni dan cuba fahamkan. Tak rugi. Jangan risau. Ini untuk kamu yang bukan untuk saya. Okay, dan dalam buku ni ada satu soalan, example 3.3, di mana diadaptasikan kepada ketiga-tiga ini supaya kamu nampak perbezaannya. Okay, jarang buku tunjukkan tiga-tiga dalam satu. Okay, so ini buku ni saja ada. Okay, the following are record of purchase and issue of material in ABC Enterprise for the month of
January 20XX. Senang. Bila-bila boleh guna kan. Notice that the purchase price is increasing price or in the situation of inflation. Maknanya kita anggap keadaannya di mana price meningkat. So kalau soalan kata deflation menurun, so semuanya akan jadi terbalik nanti. Okay. So sekarang kita faham yang ni dulu. Okay, date. Soalan memang ke wiji ni. Sama je soalan finance dan lebih kurang macam ni juga. Okay, date ni. Sekejap eh. Okay, date ni kat sini. Kalau ikutkan. Okay, untuk FIFO. FIFO method ni. Okay, soalan sama eh. Soalan ni adalah soalan lah. Okay, dia bagi tahu kat sini. The following are record purchases. Ada pembelian dan pengeluaran kepada. Pembelian ni purchase pembelian lah. Daripada beli daripada supplier. Isu ni maknanya kita keluarkan kepada production. Daripada store kita keluarkan kepada production. Okay. So. Notice that purchase price increasing. Inflation lah. Prepare store ledger card. So soalan mesti akan suruh kamu prepare store ledger card. Store ledger card tu apa? Store ledger card tu adalah tiga kolom ni. Receipt, issue, paid balance. Dan depan ada date. So nampak ya. Eh? So FIFO method. Kalau gunakan FIFO, kita rekodkan. Maknanya sambil kamu baca soalan, terus boleh buat dah. Tengok dia nak method apa. Gunakan FIFO kan. So kalau guna FIFO, macam ni lah cara nak jawab. Okay. So satu dan satu. Dia dah beli 150 unit dengan harga RM4 per unit. Hanya harga beli. Okay. So harga beli RM4 per unit. So masukkan dalam kolom pertama receipt. Bila kita beli barang, supplier hantar dia akan masuk bahagian kolom receipt ni. So ada tiga kolom eh, quantity, rate per unit, harga per satu unit dan amount dia. Total dia maknanya ini darat ni dapat berapa. Okey. So satu per satu 150 unit. Ah dia bagi tahu dia beli 150 unit dengan harga RM4 kan. Ah RM4 masukkan, darabkan dapatlah RM600 ya. Eh. So dah selesai. Lepas tu isu pada hari yang sama tak ada. So kosong dan kolom balance bakinya maknanya pada setakat hari ini, kita ada 600 unit. RM600. 150 unit dengan harga RM4 satu unit. Okay. So, kita salin balik juga dalam kolom balance. This one. Faham ya? Okay. Kita pergi pada, dah faham, kita proceed kepada 4 bulan. Eh. 4 bulan 1, dia beli lagi 100 unit dengan harga RM4. Benda yang sama ni, material yang sama. Tapi beli dengan harga berbeza sebab apa? Pertukaran atau perubahan harga atau supplier berbeza. Okay. So, 4 bulan 1, ada beli lagi 100 unit. Ini orang akan bertutup bawah ni. Tutup dari bawah ni. Tutup ni maknanya dah selesai satu bahagian. So, masuk 4 bulan, so buka baru punya buku 4 bulan 1. Beli lagi 100 unit dengan harga RM4.5. So, dapat RM450. So, kolom isu, ada isu tak? Tak ada. So, kosongkan. Lepas tu, kolom balance, tadi kita ingat. Awal tadi ada RM150 kan? Tak ada buat keluar langsung lagi. So, and then, sekarang ada beli lagi 100 kan? So, kena salin dua kali eh. RM150, RM4, RM600 ni. Lepas tu, ni yang baki dalam kita punya stok. Okay. Dan kita beli baru tadi 100 dengan RM4.5. So, dekat sini ada dua dah item. Benda sama. Produk A, material A. Tapi harga beza. Kita asingkan macam ni. Ha, ini dah maksudnya evaluation. Kita nak tentukan. Kita nak asingkan. Kita tak nak sekalikan. FIFO method ni. Ni beli awal, ni beli lambat. Yang mana atas tu beli awal. Bawah tu beli lambat. Okay. So, seterusnya. 7.1. Okay, 7.1 kat sini beritahu. 7.1 ada isu. Keluarkan kan. Kita keluarkan. Okay. Okay, boleh faham ya. Eh? So, 7.1. 7.1 ni, dia kata isu nampak. Isu kita tak kisah pun, tak bother pun ada berapa ringgit isu apa semua kan. Isu maknanya kita keluarkan kepada production. Maknanya production request daripada store kita nak keluarkan. Itu maksud isu. Okay. So, pada 7.1 ada isu. Maknanya ada production minta barang kan. So, masuk isu ni, ni 80 unit. Kita nak keluar. Kat sini lah isu dia. Isu dia maknanya value apa kita nak pakai ni. Isu ni kita gunakan method kita. FIFO ke LIFO. Kat sini je. Eh, perubahan dia. So, bila isu kita nak keluarkan 80. Nak keluarkan yang mana dulu. Okay. Kita bagi tahu first in, first out. Mana masuk dulu kita keluar dulu. Yang masuk dulu tadi 150 kan. So, kita ambil 80 daripada yang RM4. Yang 150 tu akan dapatlah RM320 harganya kita keluarkan. So, baki yang tinggal 150 terhadap 80 akan dapat RM70 dengan harga RM4. Dan 100 unit dengan harga RM4.5. Faham? Setakat tu. Tutup sekali lagi. Okay. And then lepas tu 11 hari bulan. Ada keluarkan lagi 1 unit. Tak ada beli. Eh? Beli tak ada. Tak ada. 11 bulan ni. So, isu lagi 100 unit. Okay, 100. Kita nak keluar yang mana pula? 5-4. Keep on. Bila isu je, first in, first out. So, nak keluarkan 100 terus daripada 70. Tak boleh. Tak cukup. So, keluarkan 70 dulu RM4. Dapat ini. So, habis yang 70 ni.
So baki lagi 30 kita ambil sebab nak keluar 100 kan. So 70 ambil ni, 30 yang ni. So baki lagi 30 dengan harga RM4.50. So baki yang ada dalam store kita tinggal 70 dengan harga RM4.50. Boleh faham setakat tu? Boleh se. Saya tanya, saya jawab. Alright. Okay. So 21 bulan 1. Okay, tadi dah keluar kan. Dia issue 2 kali. So kat mana tindak balas ni? Kat sini lah. Kat sini. Maknanya kat sini lah. 5-4 ke live 4 tu. Okay, 21st Januari. 21 bulan. Ada beli lagi 90 unit dengan harga RM4.8. Bila beli, kita pentingkan harganya. Nak tahu berapa harga masuk. 90 dengan harga RM4.8. Tempat 32 kat sini. So, dalam kolom akhir ni, ada baki 70 tadi dengan 90 yang baru beli. Okay. So, 26 hari bulan 1, ada keluarkan 80 lagi. So, beli tak ada. Keluarkan 70 daripada awal. 10 baki tadi. Tinggal ujung ni, tinggal 80 saja. Dan bila habis satu transaksi semua, habis kita akan closekan dia. Maknanya, terima kuantiti 340 dengan harga 1482. Ini kita punya harga pembelian. Okey, 1482. Ini 260, berapa yang kita issue kepada production. Ini cost of sale lah. Cost of sale sebab apa? Bila masuk production, itu cost of sale kita lah. Okey. Habis untuk 54. Itu saja, mudah kan? Senang rasa. Sebelum ni tengok tak faham rasa. Normal lah tu. Okey, tak belajar lagi. Dah belajar nanti. Ini dah belajar kan? Cuba buat. Tapi ini sekadar mukadimah kefahaman saja. Nanti ada stock loss dan sebagainya. Ada pulang balik kepada supplier. Berapa harga nak digunakan sebagainya. Itu kena faham juga lah. Ini sekadar basic eh. Tak ada stock loss. Kebanyakan soalan ada stock loss. Pada hujung-hujung ni dia beritahu eh. Stock dekat tangan bukannya ada 80. Cuma ada 30 je. Mana pergi 50? Itu stock loss. Kena masuk dalam kolom issue. Masukkan 50 sebagai stock loss. Harga-harga ni. Okay, contoh. Okay, sekarang kita pergi pada live 4. Okay, live 4 ni last in first up. Mana masuk akhir, itu keluar dulu. Okay, proses dia sama. Beza dekat bahagian isu ni nanti. Okay. Kamu akan nampak eh. Ini 260 kan? Sama ke 260? Beza dekat harga kan nampak. 1098, 1054. Tapi contoh yang sama. Okay. 111 sama juga eh. Pembelian. Eh, sama. Key in sama. Receipt tak ada masalah. 141 sama. Masuk sama. Okay. Tapi bila nak keluar isu ni kat sini dah berbeza eh. 80 unit kan nak keluarkan. Keluarkan yang mana? Dia akan keluarkan daripada yang bawah dahulu. Nampak daripada 100 tinggal 20. Ada ambil harga akhir dulu keluarkan dulu. Yang akhir masuk keluar dulu. Last in first out. Okey. Ini sama ni darab ini dapat ini. Okey. Lepas tu 11.1 ada keluar lagi 100 kan. So dia keluar lagi 20 yang bawah ni. Dia dah habiskan baki daripada 80 yang atas ni. So dapatlah 70 baki. Nampak eh? Kalau kamu salah method, habis salah semua jawapan ni. Kat sini dah salah semua. Sini betul lagi jawapan. Lepas satu bulan, beli lagi kan 90. 480, 48, 432. Masukkan je kat sini. Akhir. So, bila 26 bulan, kita akan ambil, keluarkan. Ambil yang mana? Ambil daripada yang dapat bawah tadi. Nampak eh? 90 tu tinggal 10 je. Okay. So, nampak eh? So, prosedur ada beza kat sini je. So, baki pun akan beza kat sini lah. So, dia 10. So, ini jadi. Eh, dia punya akhir dia. Okay. Senang kan? Senang je. Okay. Ha, itulah live 4. Okay, kita akan ambil yang akhir. Methodnya. Kita akan keluarkan yang lambat masuk. Kita keluarkan dulu. So, kena fahamkan yang ni. Okay. Weighted average method. Method ketiga. Method yang terakhir lah untuk hari ni. Kan? Ha, so, tak payahlah saya nak buat kelam lama-lama. Kan? Ha, tak apa. Lagi senang. Lagi cepat. Yang penting kamu ulang-ulang balik. Ulang selagi semester ni sampai minggu 14 balik. Jangan ulang next sem eh. Ulang next sem kamu repeat. Yeah, so ulang tengok video ni dalam semester ni je cukup. Next sem bagilah kamu punya junior pula kan. Bagi chance kat orang pula. Okay. Alright. So date. Okay, sama juga prosesnya. Cuma dekat sini kita akan tambahkan satu kolom tambahan. Okay. Kejap lagi tengok kolom mana eh. Okay. Alright. Okay. Untuk weighted average method, contoh yang sama, sama masuk juga nampak, tak ada beza. 1 bulan, 4 bulan sama, masuk ni sama, sama kan. Tapi kat sini, dia terus tambah terus tau, dia tambah, tak ada bagi. Eh? Basic, bila kita nak kira ni, RM4.2 ni kan, bila kita nak kira, mana mula-mulanya memang ni lah. Lepas tu bila dah ada 2, dia akan tambahkan terus. 150 tambah 100 jadi 250. Mana RM4.2 ni? Okay, 600 tambah 450 dapat 1050. Ini bahagi ini dapatlah berapa yang kedua.
Okay, biasanya kita kira ni bila kita nak issue, nampak? Bila nak issue baru dia kira. Kalau tak ada issue, tak payah kira lah. Kau masukkan je lah, kan? Okay. So, and then this one dah dapat kan? So, kita dapat harga 4.2 ni. So, bila kata nak issue 17.1, issue 80, nak issue harga apa? Harga yang kita kira average ni. Harganya adalah 1050 bahagi dengan 250, akan dapat RM4.20. So, setiap harga yang keluar ni, yang star ni adalah harga kiraan diorang ni lah, kan? Dia kira. Bila kata nak keluar issue, dia baru kira. Okay, average kan. So, dah keluar 80 dengan harga RM4.20. So, dapat 336. So, baki yang tinggal ada 170 unit. Sebab apa? 250 tolak dengan 80. Lepas 30. Dengan harga RM4.2 jugalah. Sebab tak ada beli baru kan? So, tak payah average lagi lah. Harga sama juga. Lepas tu, 11 hari bulan, keluar lagi 100. Harga RM4.2 juga. Tak payah kira lah sebab harga tak ada. Tak ada perubahan harga sebab tak ada beli baru. Bila ada beli baru, baru kita kira harga lain. So, dapat sebaki tinggal 70 dengan harga RM4.2. Lepas tu, 21 hari bulan, kita beli baru dengan 90 unit dengan harga RM4.8. 432 sama juga. 70 tambah dengan 90 dapat 160 kan. 726 mana dapat? 432 tambah dengan 294 dapat 736. Actually, sorry, 726. So, nak dapat berapa harga tengah-tengah ni adalah 726 bahagi 160 akan dapatlah 4.537. Berapa titik puluhan saya nak pakai? Pakailah 2 ataupun 2 ke 4 saja. Semua betul jawapan, yang risau. Okay, kita balik soalan tu bagi tahu specifically. Okay, kena buat 2 titik puluhan. Kena ikutlah. Kalau tak bagi tahu, terpulang lah. Kamu dapat 100 pun boleh. Tapi penat lah. Kamu nak tulis bulat-bulat-bulat kan? Okay. Alright. So, kat sini. Okay, lepas tu dia keluarkan. Bila nak keluar dari penampilan, ada keluarkan 80 unit kan? 80 unit harga apa? Harga yang kita dah average tadi, 4.537. 363. So, baki tinggal 80 dengan harga 4.537. So, kat sini pun berbeza eh. Dapat 119, 260. Average, dia akan dapat average tengah-tengah. Kalau LIFO, dia akan dapat yang paling mahal. Kos akan jadi tinggi. Kalau FIFO akan kos yang paling rendah. 1098. 1098 yang ni nampak dia paling rendah. Okay. Ha, itulah kefahaman yang kamu kena faham. So, method kan. Antara tiga-tiga method ni. Okay. Ini dia punya working lah. Boleh tengok macam dapat kira ni. So, method value of cost call closing stock eh. Kalau guna FIFO, LIFO dengan weighted average ni. Closing stock dia nampak. FIFO closing stock dia jadi 384. Paling tinggi closing stock. Sebab apa? Barang yang mahal dia tinggal. LIFO pula closing stock dia akan jadi yang paling rendah sebab barang yang murah dia tinggal. Weighted average EBCO ni dia akan dapat tengah-tengah antara dua ni. Betul kan? Nampak kan? Okay, cost of material issue to production ni harga cost of sale kita. Bila kita bawa keluar kan, barang isu-isu tu, harga cost of sale kita. Kalau guna FIFO, cost of sale dia paling paling rendah. Guna LIFO paling tinggi. Cost dia tinggi. Cost of sale lah. LIFO sebab apa? Barang yang last yang keluarkan ni barang yang awal ya. Keluarkan. EBCO pula setengah-tengah antara dua. Sama. Yes. Stock valuation and profitability. Apa hubung kaitnya stock valuation dengan profit kita ni? Okay, daripada valuation, each method of stock pricing will give different cost. Ini boleh baca dan fahamkan. Ini saya nak explain pun. Senang kuat faham. Tapi, better kamu baca sendiri. Okay. Lagi senang. Lagi dapat menyusup ke hati. Okay. Okay, trading profit. Interval profit dia macam mana pula? Kalau lah, dia bagi contoh, sale jualan dia macam ni, harganya kan. So, macam mana profit kita akan dapat? Nampak profit akan berbeza-beza ikut method. Okay. So, boleh baca yang ni juga. Fahamkan ini juga. Okay. During increasing price, ni inflation lah. Normal kita guna bila harga meningkat-meningkat kan. Harga barang meningkat, setiap meningkat. Kita anggap harga tu akan setiap meningkat. Takkan menurun. Inflation lah. Kalau guna FIFO, dia akan dapatkan highest closing stock. Okay, sebab apa stok yang tinggal ada stok yang mahal kan. Cost of sale akan dapat paling rendah. Tadi saya tunjukkan tadi. Profit akan jadi paling tinggi. Sebab apa cost rendah, profit jadi tinggi. Kalau LIFO, closing stock akan jadi rendah sebab harga rendah dia tinggal kat dalam stok. Cost kita akan jadi paling tinggi, profit paling rendah. Average semuanya average. Ini kalau inflation. Kalau inflation, tiba-tiba kamu tengok harga barang kat sini. Okay, harga barang ni RM4. Lepas tu jadi RM3.8. Makin naik tarikh, makin turun harga. Ha, itu maknanya itu deflation lah. Ha, deflation maknanya dia akan jadi terbalik. Sebaliknya. Ini lah. Ini soalan lah. Kalau deflation dia akan jadi sebaliknya. Efek dia. Ini kalau deflation lah. Tapi jarang deflation ni. Biasa harga semua naik je. Kecuali dalam soalan dia nak test kamu. Tahulah. Okay, distinction between perbezaan antara FIFO dengan LIFO. Apa perbezaan dia? Okay, basic assumption dia ini. Ha, so boleh tengok difference. Perbezaan dia soalan teori lah.
Increase of rising price, high income nampak ni boleh baca juga info-info yang berguna untuk kamu faham. Okay. Stock taking, apa tu stock taking, apa tu perpetual inventory system, boleh baca dan fahamkan sangat detail dekat sini, boleh faham. Jangan lepas, jangan skip, rugi skip eh. Continuous stock taking, apa tu continuous stock taking, macam mana stock taking eh, dia kira stock macam mana jenis continuous ni, kan. Lepas tu ada periodic, macam mana periodic pula ni. Okay. Distinction between periodic inventory system, perpetual inventory system ni perbezaan lah. Dia bagi dalam bentuk jadual pula kat sini. Fahamkan. Okay. Nampak eh. Emphasis kat sini. Okay. Reason for shortage of stock. Okay. Ataupun discrepancy. Reason kenapa stock yang boleh berkurangan kat dalam stock ataupun tak sama dengan dalam rekod kita. Okay. Satu sebab apa? Mungkin hilang dan sebagainya lah. Salah kira. Stock stolen kan. Kena curi. Clerical error. Tulisan cakap ayam pun ada kan. Poor writing kan nampak. Boleh baca dan fahamkan. Mungkin stock ledger card tu kan yang tadi kita kira ni kan, stock ledger card ni letak kat depan store, kat dalam tempat barang-barang tu kan, nak tahu kan berapa banyak baki yang tinggal. So mungkin tulisan tak cantik kan, sebab tu orang tak faham. So jadi value tu jadi berubah. Okay. Nah, sebanyak lagi lah reason-reasonnya. Ini soalan selalu keluar dalam dalam final exam ataupun quiz ataupun test kamu eh. Kenapa berbezanya stock. Procurement, purchasing, pembelian stok. Nah, ini saya dah explain dulu kan. Traditionally kita beli dulu banyak-banyak. Lepas tu kita tunggu. Kita production. Lepas tu kita tunggu orang nak beli. Okay. Just in time kita beli bila kita ambil order dulu. Baru kita beli barang. Okay. Just in time penting untuk faham. Fahamkan apa tu just in time. Eh? Just in time sistem baru lah. Maknanya kita beli dan kita simpan barang menggunakan just in time. Okay. Nak elakkan daripada cost storage. Okay. Nak kurangkan, minimalkan cost simpanan barang. Okay, history dia, dia punya sejarah dia macam mana. Selalu keluar just in time eh, dalam teori eh. Characteristic of purchasing, JIT purchasing, pembelian eh. JIT just in time dalam pembelian. Apa karakteristik dia? Few supplier, tak banyak supplier sebab kita akan fokus pada supplier yang betul-betul boleh hantar cepat. Okay, ada sebab semuanya. Kita akan fokus pada quality, kita nak elak daripada reject dan sebagainya kan. Tak semua orang boleh, supplier boleh commit dengan just in time ni. Okay, advantage kelebihan ni apa? Ini kelebihan dia semua, berlambat-lambat dalam ni kan. So, cari lah. Fahamkanlah sikit 1, 2, 2 ataupun 4 kan, so that kamu boleh split. Implication dari JIT dia apa? Ni implikasi dia. Dan exercise nampak. Ini soalan-soalan yang berkaitan lah. Okay, nampak soalan dan jawapan pun ada. Ni soal jawapan kat sini nampak. Ni jawapan. Jawapan. So boleh cuba fahamkan lah. Okay, ni EOQ. So sekarang ni kita dah habis untuk semua sekali. So soalan 2 tu kamu dah boleh buat dah. Okay, tapi sebelum tu buat exercise dulu. Habiskan dulu semua exercise ni. Fahamkan dulu semua exercise ni. Barulah kamu masuk soalan final exam. Tengok macam mana dia buat. Ada tak nampak eh? Ini store ledger card 5-4. Solution dia bagi. Siap explain lagi kat kamu kan. First kali nak buat apa? Second step, third step nampak. Kalau tak pandai juga saya tak tahu nak kata apa lah. Okay. So ajak kawan-kawan lah. Grup-grup lain pun ajak eh. Tengok video saya ni. Supaya boleh subscribe sekali. Bagi share ilmu pada kawan-kawan. Grup lain juga. Kesian dia orang. Kadang-kadang dia orang. Dia orang berhak untuk dapat A juga, macam kamu juga. Sebab apa? Sebab kan mungkin sebab daripada kamu, dia orang tengok video ni. Okay. So share pada diorang semualah pelajar MA1-MA1 yang ada untuk diorang fahamkan. So hopefully dengan perkongsian ni dapat memberikan manfaat lah pada pada kamu semua eh. So hopefully nampak eh, anak saya pun dekat belakang eh, walaupun mandi eh, macam kat overseas. Alright, okay. Alright, so nampak eh, hopefully perkongsian saya ni dapat membantu lebih ramai pelajar untuk memahami okay, apa itu MAF151, mudahnya MAF151 ni kan. So nampak eh, ini ada dia punya penerangan. So cuba fahamkan, yang mana yang susah nak faham tu, saya explain tadi tak faham, tengok ni pula eh, lagi faham. Okay, nampak eh, so buku-buku dah sedia ada untuk kamu lah. So ada contoh lagi eh, yang ada stop loss, nampak stop loss, kat mana dia buat, kat sini eh. Stock loss berapa? Kita tengok berapa baki tinggal. Dia kata dalam soalan macam ni. Pada bakinya ada 300 unit. Ini salah soalan saya pakai stock loss lah. Pada penghujung ni ada 300 unit lagi dia tinggal kat dalam store. Padahal kalau ikut betul-betul ada 330. So kita ikut soalan. Baki tinggalkan 300. So 30 tu adalah stock loss. Nak keluar harga berapa? Ikut pada method yang kamu guna. Okay. Saya rasa boleh fahamkan banyak soalan-soalan berkaitan dan jawapan. Eh. So sampai page 121 eh. Banyak sangat-sangat. So, untuk persediaan kamu lah, cuba fahamkan. Alright, class.
So itu saja untuk kelas hari ini. So, jangan lupa like and subscribe saya punya channel. And then anda kalau ada masalah, so boleh contact saya dalam WhatsApp group kita ataupun kita akan buat kelas secara live Microsoft Teams. Okay, sebarkan benda ilmu yang bermanfaat daripada saya lah. Ini kepada rakan-rakan yang ada untuk memudahkan orang. So lagi-lagi bulan puasa ni kan, sebarkan sebanyak-banyaknya supaya rakan-rakan kamu pun dapat dimudahkan lah pembelajarannya. Bukannya okay, so saya ni untuk grup C dan grup B je. Grup lain tak boleh. Tak ada eh. Ilmu bukan macam tu. That is not how it works eh. Bukan macam tu. Ilmu ni kamu kena share. Lagi banyak kamu share, lagi banyak kamu akan dapat. Lagi banyak kamu mudahkan orang, lagi mudah untuk kamu. InsyaAllah. Okay. So, next class, next video, saya akan buat chapter 4. So, itu biar dulu. Okay. Nanti bila dah masuk, boleh kamu subscribe automatic. Dia akan ada notification untuk video baru masuk. Okay. So, good luck and all the best sama saya. Fahamkan dan selamat buka puasa lah. Kejap lagi. Buat pukul 1 jam buka sekarang. Okay. Assalamualaikum. Bye.